negara hukum, restart. Jadi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia harus kita tegakkan. Kasus ini kami sangat memprihatinkan, menimpa anggota dan keluarga kami dari anggota Korpri, seorang ASN aktif dan Dishub aktif juga. Kami kepedulian dan kami bertanggung jawab untuk mengawal perkara ini sampai ada kepastian hukum, sampai Mahkamah Agung, sampai PK pun kami akan tempuh. Karena slogan Kabupaten Kuningan yang agamis, ramah, dan sebagainya, sangat tidak elok di Kabupaten Kuningan ada radikalisme dan premanisme. Kami mengutuk atas perbuatan tersebut. Kami mengharap APH, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, kami mohon pelaku segera ditangkap, pelaku segera dijerat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tidak menghilangkan daripada unsur perbuatan ataupun apapun yang berkaitan di belakangnya. Hak mereka yang sudah melukai Pak Wawan memang harus dilakukan pengobatan secara intensif, ya, baik lahir maupun batin. Kedua, perlu digarisbawahin, Pak Wawan ini, klien kami ini, adalah tulang punggung keluarganya. Ya, selama sekarang kejadian begini, beliau sudah tidak bisa beraktivitas dengan normal. Artinya ini perlu antisipasi dan apis bagi seluruh pelaku yang melakukan tersebut untuk ikut andil. Dan pemerintah Kabupaten Kuningan juga harus perhatian terhadap penegakan APH di dalam penegakan hukum di Kabupaten Kuningan. Mungkin dari saya seperti itu, dan selanjutnya saya sampaikan berkaitan hak-haknya Pak Wawan, karena kami sekarang sudah resmi menjadi kuasa hukum baik pribadi maupun kelembagaan, harap berhubungan dengan kami, langkah-langkah apapun, baik penegakan hukum dan lain-lain. Dan kami garis bawahin yang satu lagi, untuk tidak ada intervensi siapapun melakukan hal-hal di luar daripada proses hukum. Ya, harap berhubungan kami. Dinda? Sudah cukup, Pak Gong? Sudah.